warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Syukur alhamdulillah, UMNO sekali lagi menyambut hari ulang tahunnya yang ke-65 pada 11 Mei pada hari ini. UMNO sudah pun berusia 65 tahun dan bagaimana yang kita ketahui sudah pun menjadi tunggak pemerintahan negara sejak kita menubuhkan parti kita ini dan juga mencapai kemerdekaan. Hakikatnya dalam tempoh 65 tahun ini, kita telah pun melalui pelbagai-bagai cubaan, dugaan, cabaran dan rintangan. Namun atas tekad dan keazaman kita untuk terus berjuang bagi membela nasib bangsa, agama dan negara kita, UMNO masih pada hari ini terus tegak, kekal, kukuh sebagai sebuah wadah politik orang Melayu dan masyarakat Malaysia yang berjaya. Walaupun begitu, kita sedar bahawa lanskap politik negara semenjak parti kita ditubuhkan pada hari ini sudah jauh berubah dan berbeza. Pendekatan-pendekatan yang telah pun kita gunakan untuk melaksanakan segala usaha kita untuk mempertabatkan kedudukan bangsa kita, agama dan negara kita sudah juga berubah dengan situasi, keadaan, senario dan lanskap baru yang kita hadapi pada hari ini. Dan oleh sebab itu, untuk memastikan supaya kita terus dapat melangsungkan perjuangan parti kita ini sebagai satu parti yang berjaya, maka tanggungjawab dan peranan yang harus dilaksanakan oleh kita setiap peringkat pimpinan parti serta ahli-ahli kita adalah amat berbeza. Malahan adalah lebih mencabar dan lebih besar lagi. Kita mahu agar kuasa politik yang sudah pun berada di tangan kita pada hari ini, yang telah pun membawa kepada banyak perubahan dan pembaharuan ini dapat dikekalkan. Namun begitu, usaha yang telah pun dilakukan untuk memantapkan kedudukan parti kita ini telah pun kita laksanakan secara menyeluruh, apalagi di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden parti kita, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, yang telah pun mengambil suatu pendekatan yang agak drastik untuk membawa suatu transformasi politik mengikut model baru yang pada hari ini. Langkah sebegini adalah suatu yang sudah sampai masa dan ketikanya. Kerana kita tahu bahawa dalam situasi keadaan pada hari ini, bukan saja masyarakat Melayu, tetapi khususnya masyarakat Malaysia keseluruhannya melihat kepada kepimpinan kita pada ini dalam perspektif baru, menuntut sesuatu yang lebih daripada biasa ataupun normal. Ia mahu melihat perubahan yang lebih besar dan yang pasti mampu untuk mengangkat kedudukan dan darjat orang Melayu dan masyarakat Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi, yang lebih dihormati. Oleh sebab itu, cabaran yang dihadapi oleh kita pada hari ini, khususnya ahli-ahli parti, adalah amat besar sekali. Kalau kita mengambil kira tentang apa yang telah pun kita lalui dalam pilihan raya yang lalu, yang ke-12, kita berhadapan dengan suatu situasi yang tidak terduga. Kita berhadapan dengan satu keadaan yang tidak kita jangka. Kita berhadapan dengan satu tentangan hebat di mana kita tidak dapat menguasai 2/3 kursi di parlimen dan kita kalah di beberapa buah negeri. Ini seharusnya menjadi suatu iktibar bagi kita untuk bukan setakat mengambil langkah-langkah yang perlu, tetapi mengambil satu langkah yang agak besar selaras dengan apa yang telah pun diusahakan oleh pimpinan parti kita, iaitu transformasi politik. Kita tidak boleh mengambil satu pendekatan serupa seperti biasa. Dan justru itu, setiap peringkat pimpinan parti, daripada yang tertinggi sampailah ke peringkat akar undi, harus sedar tentang perubahan yang sudah pun berlaku. Masyarakat Melayu khususnya dan juga masyarakat Malaysia tidaklah seperti mana yang kita lihat 20-30 tahun lampau. Mindset yang ada pada hari ini tidak harus kita bandingkan dengan apa yang kita ketahui 20-30 tahun yang lepas. Disebabkan itulah, maka kita harus lebih
peka dan prihatin tentang apa yang dihajatkan oleh masyarakat kita. Selaras dengan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan yang telah pun dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita. Bermakna pendekatan baru yang kita harus gunakan dalam nak menangani isu dan permasalahan masyarakat kita ini mestilah bersandar dan berpaksi kepada rakyat. Rakyatlah penentunya, rakyatlah yang akan mencorak masa depan negara, rakyatlah yang akan menentukan keberkekalan kuasa politik yang ada di tangan kita pada hari ini. Maka oleh sebab itulah pada perayaan yang kita sambut pada hari yang ke-65 ini, iaitu satu detik yang bagi saya amat keramat, suatu detik peristiwa yang amat penting yang harus kita gunakan sebagai suatu cetusan pendekatan baru yang perlu kita ambil dengan cepat kerana masa tidak menyebelahi kita. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat tempoh untuk kita hadapi rakyat sekali lagi dalam pilihan raya umum akan datang mungkin tidak berapa lama. Dan dalam tempoh yang sesingkat inilah pembaharuan dan perubahan yang telah pun kita janjikan kepada rakyat itu harus kita buktikan dengan secara yang nyata, secara yang konkret. Atas dasar ini, yang penting yang harus kita berikan tumpuan dan perhatian ialah bagaimana kita harus memantapkan dan mengukuhkan kedudukan parti kita. Kita melihat dalam konteks Barisan Nasional pun UMNO adalah parti teras. Dalam sejarah pencapaian yang telah pun kita buktikan selama ini pun penentunya ialah kedudukan parti kita sendiri. Sebab itu saya ingin menyeru semua ahli-ahli parti kita di semua peringkat, tidak kira sama ada pimpinan tertinggi ataupun apalagi di peringkat akar umbi, melihat soal perpaduan dan kekukuhan parti ini sebagai suatu yang paling utama. Kerana tak mungkin kita boleh membawa perubahan dan pembaharuan ataupun memperkenalkan satu pendekatan baru melalui proses transformasi kalau sekiranya kita berhadapan dengan masalah kekangan, hubungan baik dan proses yang harus kita jalankan di peringkat parti itu tidak dapat berjalan dengan licin dan lancar. Maka oleh sebab inilah saya harap kita mengambil iktibar daripada sejarah kita merayakan ke-65 tahun UMNO tertubuh, iaitu satu parti yang telah pun menjamin kelangsungan kuasa politik orang Melayu untuk sekian lamanya. Kita melihat ke hadapan dengan suatu perspektif yang baru, bukan melihatnya dalam konteks kanta lama. Kita harus melihatnya dalam perspektif yang mungkin lebih terjurus, secara lebih terfokus apa yang harus kita bersama-sama lakukan. Dan ini ada hubung kaitnya dengan langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pimpinan negara kita menerusi usaha-usaha yang telah pun dilakukan dalam kerajaan sendiri, menerusi proses transformasi yang kita telah lancarkan, baik transformasi dalam kerajaan, transformasi ekonomi, model baru yang telah pun diperkenalkan untuk merubah struktur dan ekonomi negara kita dengan rancangan Malaysia ke-10 yang telah pun dilancarkan baru-baru ini. Kesemuanya ini adalah suatu usaha yang agak besar, yang boleh dikatakan agak luar biasa, yang belum pernah terlihat berlaku dalam konteks pembangunan dan sistem kerajaan kita sebelum daripada ini. Dan kalau ini kita ambil sebagai suatu cabaran di samping proses transformasi politik yang memang kita telah anjurkan untuk kita lakukan secara bersama-sama, maka saya lebih yakin bahawa bukan saja UMNO akan terus kekal mempertahankan wadah perjuangan untuk orang Melayu dan masyarakat Malaysia, tapi UMNO juga akan terus kekal sebagai sebuah pertubuhan yang lebih kukuh, lebih mantap dan lebih berupaya untuk menjana kekuatan baru bagi kita menyampaikan segala apa yang dihajatkan oleh masyarakat Melayu khususnya dan rakyat Malaysia umumnya supaya masa depan negara kita lebih terjamin, aman, makmur dan selamat. Jadi atas dasar itulah dan sempena dengan sambutan 65 tahun kita merayakan kelahiran UMNO ini, marilah kita sama-sama berganding bahu, marilah kita sama-sama mengukuhkan hubungan kekitaan dan semangat kekeluargaan kita yang lebih jitu dan mantap, dan atas niat dan hasrat kita
untuk tujuan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harapkan mudah-mudahan UMNO Bukan Saya terus kekal untuk menjadi wadah perjuangan satu-satunya untuk orang Melayu, tetapi juga akan mampu untuk membawa satu perubahan yang lebih besar bagi negara kita, bangsa kita dan abang-abang kita. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kita sama-sama rasa syukur kerana dapat merayakan sambutan yang ke-65 tahun UMNO ini. Mudah-mudahan Allah akan terus memberikan perlindungan dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.